Nabi royak sejak daripada zaman-zaman lama mari dah. Katanya bumi Arab hak jadi padang pasir itu akan subur jadi hijau maju dan akan dikunjungi oleh orang-orang sedunia pakat mari berhimpung di situ. Jadi hadis yang ke-124 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya kata dikeluarkan oleh Al-Bukhari 85 1412, Muslim nomor 158 di dalam bab zakat, iaitu bab yang ke-90. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi sangat banyak dan melimpah ruah. Ini akhir-akhir zaman ni banyak harta yang manusia milik, sehingga si pemilik harta bengong mencari orang yang mau menerima sedekahnya. Tak tahu tak nak cari siapa nak ambil sedekah. Pakat kaya belaka, bukan arti katanya orang tak sih kepada harta, tak sih kepada duit. Tapi ramanya orang-orang yang ada duit. Kalau kita tengok zaman-zaman lah ni pun, di tempat-tempat kita, kalau kita banding dengan zaman-zaman dulu lah. Orang zaman dulu, saya dah ingat lah. Kalau dia umuh siapa, besar-besar, orang kata orang kaya tu. Orang ada mutu, ada kereta zaman-zaman dulu, orang kata orang kaya. Ha, sebab jari orang boleh pakai kereta pada zaman-zaman dulu benar. Tapi zaman lah ni, Masya Allah, orang tamadai. Nah, bukan tamadai sangat, maknanya orang yang ada duit sikit, ada kereta, ada rumah besar, ada gaji banyak, hasil dia masuk daripada kerja dia pun banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca hadis Nabi dari kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah. Hari ini pagi hari Jumaat. Pagi hari Jumaat minggu yang pertama di dalam bulan Safar tahun 1444 Hijrah. Alhamdulillah, minggu yang pertama juga di dalam bulan September. Bulan 9 tahun 2022. Kita masuk di dalam bab yang ke-13, bab kathratul mali wakhtidaru ardil Arab, bab melimpah harta benda dan subur bumi Arab. Ni Nabi royak sejak daripada zaman-zaman lama mari dah. Katanya bumi Arab hak jadi padang pasir tu akan subur jadi hijau maju dan akan dikunjungi oleh orang-orang sedunia pakat mari berhimpung di situ. Jadi hadis yang ke-124 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya katanya dak, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yakthura fikum al-malu fayafid hatta yuhimma rabbal mali man yaqbalu sadaqatah وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لَا أَرَبَ لِي. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 85 1412, Muslim nomor 158 di dalam bab zakat, iaitu bab yang ke-90. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan terjadi sampai harta menjadi sangat banyak dan melimpah ruah. Ni akhir-akhir zaman ni banyak harta yang manusia milik,
sehingga si pemilik harta bengong mencari orang yang mau menerima sedekahnya. Tak tahu tak nak cari siapa nak ambil sedekah. Pakat kaya belaka, bukan arti katanya orang tak sih kepada harta, tak sih kepada duit. Tapi ramanya orang-orang yang ada duit. Kalau kita tengok zaman-zaman lah ni pun, di tempat-tempat kita, kalau kita banding dengan zaman-zaman dulu lah. Orang zaman dulu, saya dah ingat lah. Kalau dia rumah siapa, besar-besar, orang kata orang kaya tu. Orang ada mutu, ada kereta zaman-zaman dulu, orang kata orang kaya. Nah, sebab jari orang boleh pakai kereta pada zaman-zaman dulu benar ni. Tapi zaman lah ni, Masya Allah, orang tamadah. Nah, bukan tamadah sangat, maknanya orang yang ada duit sikit, ada kereta, ada rumah besar, ada gaji banyak, hasil yang masuk daripada kerja dia pun banyak. Ha, tu, gitulah. Nah, sampai ada orang menolak sedekah dan mengatakan aku tidak memerlunya lagi. Ni sikit lagi akan adanya macam tu, orang-orang kecek. Boleh jadi negara-negara yang banyaknya orang kaya, siapa ke? Orang nak hala lagi, orang hala sedekah pun. Orang yang ada dah, yang katakan, tak apa. Aku tak perlu lah, mungkin ke orang lain lah. Ano yang katanya, tak ada manusia pun lagu tu. Dah, dia di akhir-akhir zaman. Wazada Muslim, ada tambah di dalam riwayat Muslim. Wa hatta ta'uda ardul Arabi marujan wa anhara. Tambah riwayat Muslim, hadis yang Nabi sebut katanya, sehingga bumi Arab akan kembali menjadi subur hijau dan sungai yang mengalir air yang sangat luas. Lepas tu kita tengok dah zaman lah ni, gambar-gambar hadut tubik, iaitunya bumi Arab yang khotai pada zaman dulu, pada pasir. Masya Allah, kita tengok lah ni, jugup dengan umuh-umuh tinggi. Ni saya misal mudah-mudah, iaitunya Emirates, negara Imarat, yang belum pada ni sikit, iaitunya Raja Sheikh Zayed Al Nahyan, orang kotang negara Emirates. Masya Allah, saya tengok gambar Raja Zayed jalan di tengah-tengah padang pasir, kaki ayer, tak pakai selipar. Jalan. Nak pergi cari ke apa? Pergi semruat tengok mana tempat yang sepatutnya nane buat umuh dan sebagainya. Masya Allah, Sheikh Zayed belum pada mati lagi. Negara Imarat menjadi jugup besar. Siapa kala ni, Masya Allah, kecek mudah-mudah jadi yak-yai dari timur tengah. Saudi juga, tengok ni, pi 2030, lalu ni pi 2022, 7-8 tahun sikit lagi. Masya Allah, mengkur Raja Kuman dia, Muhammad bin Salman Al-Saud, bino padai pasir, tapi pergi bino bandar di sana, bandar yang sangat besar. Tumup Rahman untuk jadinya tempat pelancongan. Lepas tu negara-negara Arab, bila kita tengok zaman lah ni pun pakai badu belakang. Otanya, Kuwaitnya, dan Bahrain, Saudi dan sebagainya. Ini nak ayat katanya, kemajuan yang Allah Ta'ala bagi dan hasilnya minyak yang dia boleh tu, dia bina negara. Hak bina tu bina, kita ada apa. Tapi hak Nabi raya memang menjadi kenyataan, iaitunya di akhir-akhir zaman Nabi katanya negara Arab tu akan menjadi hijau, patu jadi sungai yang sangat luas. Cuba kita gambar pemimpin-pemimpin Arab yang ada duit banyak, yang dia ambil teknologi luar-luar negeri, mari bina negara dia, go to goni. Masya Allah, kalau kita tengok supaya dengan Europe, supaya dengan Amerika, ada negara-negara Arab yang dulu khotai tanah pada pasir, air tak ada, tapi lah ni maju. Begitulah, ni benda yang kita tak nafi, dan memang kita percaya apa yang Nabi raya, kita kena percaya benda tu memang berlaku. Hadis yang ke-125, wa anhu
yaitunya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta ta'uda ardul arabi marujan wa anharan wa hatta yasira ar-rakibu baina al-iraq wa makkah la yakhafu illa dhalal at-tariq wa hatta yakthura al-harju. Qalu wa mal harju ya Rasulullah? Qal al-qatlu. Hadis dikeluarkan oleh Ahmad di dalam musnadnya 8833. Sanadnya sahih mengikut syarat Muslim. Maksudnya darinya, dari siapa tu? Yaitunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kiamat tidak akan terjadi sehingga bumi Arab akan menjadi sangat hijau dan dipenuhi sungai yang luah. So pangan saat ni kan? Sehingga penunggang yang berjalan jauh di antara negeri Al-Iraq dan Makkah tidak akan takut mana-mana bahaya kecuali takut sesak jalan saja. Ni benar berlaku dah pada zaman dulu. Orang jalan di negeri Iraq nak boleh sampai ke Mekah, masya-Allah. Berapa ribu kilo? Amir selamat. Ketika mana tu? Dalam sejarah rakyat katanya ketika Bani Abbasiyah yang berpusat pemerintahannya di Baghdad. Baghdad pada zaman dahulu dinamakan Madinatus Salam, iaitunya meang santik, bandar yang aman sentosa. Dan orang pada zaman-zaman dulu ini dalam sejarah rakyat dia, wallahu alam, boleh jadi dia bubuh semata-mata nak rakyat panana katanya keadaan negeri Iraq pada waktu tu tu maju dengan kemajuan, dan orang pun jadi aman sentosa, kaya dan sebagainya, sehingga orang tino jalan waktu malam-malam pun tak takut katanya dia kena rogo. Ada kena takut sebab apa? Amin selamat. Ni satu cuang wela subuh Allah Taala bagi kepada negeri Iraq dengan pokok kayunya, dengan sungainya, dengan sumber bumi yang melimpah banyak. Orang-orang hidup dalam keadaan mewah, aman, selamat. Ini Nabi rakyat katanya, sehingga orang jalan di Iraq sampai ke Mekah ni tak ada kena robah, tak ada kena takut. Hak takutnya takut sesak jalan sebab tak ada GPS pada zaman dulu. Takut sesak tu, tapi tak ada orang khianat, tak ada orang duk plon tengah-tengah jalan. Padahal negara Arab pada zaman dulu tak ada kira negeri mana-mana, orang pun di tengah-tengah jalan ni ada belana. Tu yang panggil qati'u tariq. Qati'u tariq artinya orang hok gi plon barang-barang sinka karawan yang diikat dengan uta. Dulu orang ikat tali daripada uta yang pertama sampai ke uta yang ke-100. Barang-barang ada atas uta belaka. Puak-puak hok pasang nak plon ni dia gi kerak tali uta pa. Dia heret pergi ikut dia. Ha tu. Heret pergi ikut dia. Karawan yang ada ikut depan, kadang-kadang tuan tak khabar, katanya dia heret utar, dia kerak dah tali tengah. Tapi alhamdulillah, nak ayat katanya, satu cuang wela tu, aman sentosa. Tapi dengan sebab apa? Dengan sebab pemimpin, pembesar, ataupun orang yang jadi raja-raja pada zaman itu deraka kepada Allah. Ini saya baca dari dalam sejarah, beberapa buah dia tengok boleh Allah Ta'ala awak turun bala tu adalah dengan sebab apabila rakyat begitu mewah maka duduk dalam maksiat, sehingga raja-raja, khalifah-khalifah pada zaman itu hidupnya hidup ngarok, hidup ngetino mewah dan tak padur kepada rakyat. Ha tu, kalau kita zamin-zamin lah ni ya, pemimpin yang corruption, menipu, makan hasil bumi daripada duit pasir rakyat dan sebagainya, maka Allah Ta'ala waktu turun bala. Cuba kita tengok siapakah hari ni, hari Jumaat tepat 2 bulan Kanyayun tahun 2022, gapo yang berlaku di negara Iraq? Masya Allah, berbeza dalam kedai dalam depan rata sapa zamin-zamin lah ni, hari ni dan sebagainya, kemarin dulu, masya Allah, berbeza dengan M16, berbeza awud songkram. Hal politik di antara orang yang memegang jawatan iaitu kelum Syiah, iaitu namanya Al-Muqtada As-Sadr,
yang dia mayom pek dalam hal politik dia dengan kumpulan-kumpulan yang duk pergi teraju sebelum daripada ni. Negara Iraq lah ni hancur super dengan belacir dah. Hancur habis. Walaupun tak jadi perai sampai ke tang pratet, tapi mula daripada politik yang kita tengok keadaan nampak kau sari, kau yam ye, kau tak rok dan sebagainya. Itulah yang Nabi raya pada satu hadis. Nabi ketika duduk di Madinah, Nabi paling ke sebelah timur, iaitunya paling sebelah matahari naik, iaitunya negeri Iraq. Nabi katanya di sinilah akan timbulnya fitnah yang sangat banyak sampai ke hari kiamat. Tu Nabi raya siap-siap dah. Nabi paling, Nabi sebut, Nabi katanya di sinilah akan timbulnya dua tanduk syaitan dan akan timbulnya banyak fitnah sehingga berlakunya peperangan hari sampai ke hari kiamat. Pas kita tak percaya lagi gapo hak Nabi raya bila kita tengok kenyataan dan realiti yang berlaku pada hari ini. Memang negara-negara Arab yang banyaknya peperangan, perpecahan, gotu-goni dan sebagainya. Hak duduk masih lagi duk molek, duk berpegang teguh dengan ajaran Allah, duk beribadat, duk teriak, duk menangis, duk sebar agama, masih lagi banyak. Tapi fitnah yang berlaku, gotu-goni, masya-Allah memang banyak. Pas jarang nak adanya keamanan dan selamat di atas muka dunia. Kalau kita tengok dengan purata semua keadaan dunia ni, boleh kata ke banyaknya maksiat, banyaknya hancur, haru-hara dan sebagainya. Itulah nah, lebih kurang gapo yang saya baca pada hari ini. Sikit lagi dah. Saya baca tak habis lagi hadis ni. Apa tu? Gapo ni? Ha tu. Dan sehingga banyak berlaku al-harju. Para sahabat bertanya, "Apakah ia al-harju wahai Rasulullah?" Sabda baginda iaitu pembunuhan. Yalah dah. Bunuh yang sangat banyak. Nabi tak ada rakyat di negara Arab saja dah, bahkan seluruh dunia. Orang banyaknya bunuh. Sehingga dalam hadis sahih Muslim katanya, orang hak bunuh orang tu tak tahu katanya apa dia pergi bunuh orang tu. Orang hak kena bunuh tak tahu katanya sebab gapo dia kena bunuh. Rakyat katanya bunuh ni jadi kilah main, jadi tamada ya. Bunuh orang dan kena bunuh. Silap duit skop sikit, kadang-kadang mongna sikit pain kena bedil dah. Hei mongna. Itulah yang kita ada tengok dalam berita go to go ni. Yo, gapo hak Nabi raya? Memang betul. Itulah eh, apa yang kita belajar dua hadis pagi hari ini. InsyaAllah akan menjadi faedah yang banyak kepada kita. Dan nah, malam ni saya tak ada dah. Lepas tu malam hari Jumaat, malam Sabtu ni boleh kata acak-acak kali boleh jadi saya tak ada. Dan minggu baru ni tak ada. Hari ni tak ada. Minggu depan seorang lagi boleh jadi tak ada. Nah, ada urusan dan sebagainya. Itulah. Nak minta maaf katanya malam Jumaat, hari Jumaat, malam Sabtu hak kita belajar tajwid itu. Nah, saya khat son boy. Minta maaf banyak-banyak. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.